Nasiblah tu. Dah ibu bapa kita yang masuk kubur tak ada ilmu agama. Kakak kita mati, mak saudara kita mati, tak reti akidah, tak reti halal haram, tak tahu usah batal. Allahu Rabbi, kesian kat dia. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manda qalal bahra. Faham? Barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila amalin, dengan tidak ada amal, tidak ada ilmu, tak ada amal, tak ada benda yang dibawa sebagai bekal, faka'annahu dakhalal bahra bila safinah, maka seperti dia masuk di dalam laut dengan tidak ada perahu. Kita bawa mak kita, tok kita, tok nyang kita, mak saudara kita naik motorboat, faham? Pergi tengah laut, jangan dekat dalam sangat, air lebih kurang 400 kaki sudah, ha? Nah, mak dengan tok kita nak buat apa ni? Taklah, saja nak bawa mak berjalan. Siapa tengah laut, kita pun tolak mak kita jatuh dalam laut. Tok kita, ayah kita, mak dara, tak pandai berenang, kita pun lipat balik motor, balik darat. Siang tak kerja? Siang tak kerja? Ada. Mana mati tak dia? Mati. Maka begitulah mak saudara kita, mak kita, ayah kita, nenek kita sekarang atau yang telah mati. Faham? Seperti kata Sina Bokok, hidup tak ada mendalami ilmu agama, maka masuk dalam kubur dengan tidak ada bekal. Faham? Seperti terjun dalam laut tidak ada pelampung. Sama tak? Sebab tu dalam hadis lain, al-mayyitu fil qabris kal-ghariqil mughawwis. Mayat di dalam kubur seperti orang yang lemas meminta-minta tolong daripada orang yang masih hidup. Yantaziru da'wata ahlillah, menunggu akan doa daripada orang yang hidup bagi dia. Fa iza lahiqathu fakanat lahu khairum minad dunya wa ma fiha au kama qala. Jikalau mereka berdoa, beristighfar atau bersedekah untuk mayat, niscaya jadi lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah,